Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah unboxing Vivo Y03 yang ada premium lens tu. Sebab member saya kata kan, phone harga RM399 saja, premium lens kepala otak. Jadi hari ni kita akan unboxing lagi satu phone baru yang atas Y17S, iaitu Vivo Y18. Phone Vivo Y18 ni boleh dikatakan agak menarik jugalah. Sebab dengan harga RM599 aja, korang dah boleh dapat phone yang ada memori yang besar, RAM yang tinggi, bateri yang tahan dan ada design yang cantik. Jadi jom kita unbox dan tengok apa yang ada dekat dalam Vivo Y18 ni. Okay? So, kalau dari segi rekaan kotak, kat luar dia ada satu Y yang sangat besar. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Vivo. Yang ni kita akan tengok kemudian. Casing transparent, user manual dan warranty card, kabel USB Type-C, SIM ejector tools dan satu charger 3 pin 15W. So tu je yang korang akan dapat. Untuk rekaan phone, phone ni dia ada design yang nampak premium dan colour dia memang nampak macam colour laut. Cuma first time saya nampak cover dia kan? Corak dia nampak macam air tertumpah kat buku latihan tapi dah lama kering itu. Jadi saya pun agak terkejut lah bila dapat phone Vivo ini. Tapi bila sentuh kat cover dia, rupa-rupanya ini adalah corak dia dan bukan rosak terkena air. Lepas tu kat bahagian kamera ni, kali ini dia tak tulis premium lens. Tapi kali ini dia tulis aspherical high resolution. Jadi kamera dia akan bagikan resolution yang sangat tinggi. Untuk cover dia adalah jenis yang plastik dan permukaan dia adalah jenis yang matte. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab phone ni dia tak rasa licin. Dan dia juga didatangkan dengan IP54 yang boleh tahan air dan debu. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada mic, USB-C dan 3.5mm audio jack. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia ada satu speaker. Bergerak ke bahagian depan, phone ni dia guna skrin bersaiz 6.56 inci. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke tengok konten tu, skrin dia memang dah kira cukup okey. Sebab phone ni dia ada brightness 840 nits yang cukup terang dan ada low blue light certification daripada TUV Renan. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi korang still boleh upkan volume dia sehingga 150%. Untuk bateri dia pula, phone ni dia guna bateri sebesar 5000mAh. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian tu, biasanya dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari lebih baru korang kena charge satu kali. Cuma yang sayangnya fast charging dia tak adalah rasa laju sangat. Sebab charging 15W ni kan, biasanya dia ambil dalam masa 2 jam lebih baru korang boleh charge daripada 0% sampai 100%. Untuk UI dia, phone ni dia guna Funtouch OS 14 based on Android 14. Jadi ikon dia memang nampak cantik, clean dan kat dalam pun ada banyak feature-feature yang best seperti Ultra Game Mode, Fingerprint Scanner dan ada Face Unlock. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak support fungsi NFC. Jadi kalau korang nak tepat kat atas yang go tu, biasanya korang kena tepat dekat kedai pam minyak ataupun dekat kedai 7E yang berdekatan itu. Bergerak ke bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan chipset MediaTek Helio G85 dan storage dia adalah 128GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian chipset, phone ni dia guna chipset yang sama dengan Y03 yang sebelum ni. Jadi setakat nak gunakan dia untuk kerja harian dan multitasking tu, skrin dia masih nampak smooth dan boleh expand RAM dia sehingga 8GB lagi. Cuma kalau korang nak gunakan dia untuk gaming high graphic tu, chipset ni memang tak saja sangat untuk gaming high graphic sebab grafik dia akan jadi lag, spike dan memory dia adalah jenis yang eMMC 5.1. Tapi setakat nak gunakan dia untuk gaming casual dan ML dekat low graphic tu, chipset ni dia masih boleh handle semua gaming casual tanpa sebarang isu. Untuk bahagian kamera pula, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera, kat function kamera dia memang agak standard saja, tak ada stabilization dan tak ada dual video. Dan ini adalah sampel-sampel gambar yang saya ambil guna Vivo Y18 ni. So itu saja yang saya nak share kat korang tentang quick unboxing Vivo Y18 ni. Sebuah phone budget yang ada design yang premium dan ada specs yang balance. Dan untuk harga dia, yang memory 128 dijual pada tanda harga RM599 dan yang 256 tu dia tak pasti lagi akan masuk ke Malaysia ke tidak. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana.
So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.